warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobby Wayu Fitrianto, SPD, peserta uji kinerja PPK dalam jabatan angkatan 1 tahun 2022 LPTK Universitas Muhammadiyah Malang kelas 6 SD semester 1, mata pelajaran IPA, materi energi listrik dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, model pembelajaran PCBL, modal luring di SD Negeri Argosari 2, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Berikut cuplikan video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Tendang kanan, gerak. Tekap, gerak. Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap, berdoa mulai. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Kalian perhatikan ya, yel-yel berikut ini. Coba sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Kalau hati senang tepuk tangan. Kalau hati senang tepuk tangan. Kalau hati senang terlihat di wajahmu. Kalau hati senang tepuk tangan. Coba Pak Bobby minta salah satu siswa untuk maju.
Nah, ayo coba di mancur ya. Nah, di sini Pak Bobi memiliki apa? Senter. Ya, coba kamu hidupkan. Nah, coba ya, senter ya. Coba ada yang tahu kenapa senter bisa menyala? Karena ada listriknya. Karena ada listriknya. Apalagi? Baterainya. Ada baterai? Ya, ya, ya. Sudah, terima kasih ya. Nah, sekarang apa penyebab senter bisa menyala? Karena ada baterainya. Ya, senter bisa menyala karena ada baterainya. Ya, coba sekarang kamu matikan lampu di kelas. Siapa yang anu? Saya. Oh, ya, coba. Nah, coba perhatikan ya. Nah, mengapa lampu di kelas bisa menyala? Coba tunjukkan lagi. Ada yang tahu? Ada. Nah, coba hidupkan. Nah, kenapa lampu di kelas bisa menyala? Karena ada listriknya. Karena ada kabel. Ya, karena membutuhkan apa? Energi. Daya listrik. Ya, ya bagus. Nah, sekarang kita lanjutkan. Perhatikan ya. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu kita akan belajar membandingkan jenis-jenis rangkaian listrik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan mendemonstrasikan pembuatan rangkaian listrik sederhana. Secara apa? Sederhana. Coba perhatikan video pembelajaran berikut pada hari ini ya. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan. Berdasarkan mengalir tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Rangkaian tertutup adalah rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus yang terhubung. Jadi arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Sebaliknya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa cabang. Berita. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet atau bercabang. Berikut ini rangkaian paralel dengan menggunakan dua buah lampu. Pada rangkaian paralel, jika satu lampu padam, maka lampu yang lain dapat tetap menyala. Kelebihan rangkaian paralel adalah jika satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala.
Rangkaian campuran adalah gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada rangkaian. Nah, itu tadi kita mempelajari materi tentang rangkaian listrik ya. Dari materi tersebut apa yang kamu pahami? Yaitu rangkaian listrik itu ada berapa? Ada tiga. Apa saja? Yaitu yang pertama rangkaian seri ya bang. Rangkaian seri itu yang pertama. Yang kedua rangkaian paralel ya. Yang ketiga rangkaian campuran ya. Tadi kalian sudah mempraktik. Sebentar lagi kita akan membuat tentang proyek. Tentang apa Nana? Proyek. Yaitu kita akan merangkai dua rangkaian, yaitu seri dan paralel. Alat dan bahannya nanti kamu tulis ya. Nah, sebelum menulisnya kamu perhatikan nanti video di YouTube atau di link ya. Yaitu alat yang dibutuhkan ya. Yang pertama nanti dicatat ya. Yang kedua bahan-bahan yang dibutuhkan, dan yang ketiga cara kerja ya. Rangkaian seri dan paralel dengan bahan berikut ini. Alat bus, rotif atau kita juga bisa gunakan ban, gunting, kabel berukuran 1 meter, saklar seperti ini saklarnya, dua buah bahan kecil, dua buah dudukan bahan, dan dua buah baterai berukuran besar. Langkah yang pertama, siapkan kabel sepanjang 1 meter, lalu gunting bagian ujungnya, dan bagi kabel menjadi dua bagian. Bagian rangkaian ini bagian atas halus. Kita rekatkan dengan menggunakan selotip atau lakban agar posisi lampu dapat berdiri. Kita rapikan juga bagian kabelnya. Bagian bohong sampai menarik. Lalu bagian saklarnya. Selesai. Inilah percobaan rangkaian listrik seri dan paralel hari ini. Apabila materi ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa klik subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Terima kasih. Cara mengerjakan proyeknya. Di sini Pak Guru akan membagikan LKPD kelompok. Di situ ada petunjuk. Nanti kamu rangkai ya tentang apa? Rangkaian seri dan paralel. Kira-kira kita kesepakatan untuk proyek ini berapa menit? 10 atau 15 menit ya? 15. Ya, berarti 15 menit. Dirangkai, nanti disusun dan kamu kerjakan LKP di kelompok yang Pak Guru bagikan ya. Ya, ya. Sudah dapat semua ya tiap kelompok? Ya, coba kamu baca petunjuknya, sebentar akan dibagikan untuk alat dan bahannya ya. Silakan. Nah, untuk perhatikan untuk kelompok 1 silakan ambil bahan-bahannya 1. Ya, ini bahan-bahannya. Duduk. Ya. Kelompok 2 silakan. Nah. Kelompok 3 untuk maju. Ini perhatikan ya. Bisa aja nak apa guys?
buat yang pertama apa? Rangkai lah apa? Baterai ya. Bagaimana perkembangannya? Itu. Oh ya, ini rangkaian apa namanya? Seri. Ya, rangkaian seri juga. Coba. Nah, ayo. Coba. Bagaimana? Nah, ini rangkaian apa namanya? Seri, Pak. Rangkaian seri. Ya. Ada kesulitan? Oh iya. Nah, ini rangkaian apa? Seri. Ini paralel. Ya. Di sini ada kesulitan? Tidak ada. Oh iya. Bisa semua ya? Bisa. Iya. Nah, ini rangkaian apa namanya? Paralel. Terus yang ini? Seri. Oh, seri. Bisa ya. Sebentar lagi kita akan presentasi ya. Nah, untuk itu setiap kelompok maju 3 orang, yang 2 orang untuk membawa apa, hasil proyeknya dan 1 orang untuk menjelaskan. Ya. Bisa ya? Bisa. Ya, ya. Silakan untuk menyiapkan anggotanya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih untuk kelompok 2. Coba sekarang kita akan cek proyeknya untuk yang paralel. Kelompok 1 tadi sudah saya lihat. Sekarang juga hidupkan untuk kelompok 2 tampilan paralel. Bagaimana? Hidup ya. Nah, jika satu mati bagaimana? Yang lain bagaimana? Nah, satu mati yang lain ikut mati yang ada? Nah, tidak ya. Nah, tidak ya. Nah, ya itu kan. Nah. Ya. Terima kasih untuk kelompok 2, silakan kembali ke tempat. Sudah cukup bagus untuk kelompok 2 presentasinya ya. Nah, sekarang selanjutnya kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk yang presentasi kelompok 3, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Jadi rangkaian seri dan paralel itu sangat bermanfaat. Ya. Nah, coba sekarang untuk kelompok 3 coba hidupkan yang rangkaian seri. Bagaimana? Nah, bagaimana? Hidup semua ya? Ya. Nah, coba sekarang kita matikan satu. Bagaimana? Nah, bagaimana? Mati semua. Mati semua ya, karena satu apa? Satu alur ya. Coba sekarang untuk yang rangkaian paralel coba hidupkan. Bagaimana? Nah, hidup ya. Nah, hidup ya. Nah, hidup menjadi tetap di yang lain tetap di hidup. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 sudah cukup bagus proyeknya dan presentasinya sudah cukup baik. Kita berikan tepuk tangan semua. Silakan kembali ke tempat. Perhatikan, kalian sudah mengerjakan proyek yaitu tentang apa? Rangkaian apa, Nana? Tentang rangkaian apa tadi? Rangkaian listrik. Ya, salah satunya tadi yang pertama yaitu apa? Contohnya, Pak Guru, yaitu apa? Menghidupkan senter. Ya, yang kedua menghidupkan apa? Lampu ruang. Ruangan. Ya, kenapa kok seluruh sekolah itu kalau satu hidup yang lain mati? Karena menggunakan rangkaian apa? Rangkaian paralel. Ya, itu. Ya, dari sini ada pertanyaan? Tidak. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Pak Guru akan membagikan lembar evaluasi mandiri. Ya. Coba dikerjakan masing-masing ya. Saya sesuai lak video di atas.
kulon pada padat. Nomor 4 sama, ayo coba. Nah, ada kesulitan? Bisa? Coba, mengapa hanya satu lampu yang padam padahal saklar dimatikan? Ya. Nah, ini. Seperti tadi itu karena apa? Menggunakan apa? Bisa ya kan? Sudah semua? Ya. Oh, sudah. Jika satu ujung kabel dipotong seperti pada gambar, apa yang terjadi pada kedua lampu? Mati. Mati. Satu ujung yang dipotong. Ya. Sudah selesai anak-anak ini? Sudah ya. Nah, kalau sudah, sebentar lagi kalian kumpulkan setiap kelompok perwakilan untuk mengumpulkan ke depan. Pegang. Untuk evaluasi ya. Nanti Pak Bura akan menilai ya. Nah, tiap kelompok perwakilan. Kelompok berapa ini? Dua. Kelompok tiga. Kelompok? Kelompok tiga. Tadi kalian sudah melakukan kegiatan percobaan untuk kelompok ya. Dari ada kesulitan untuk kelompok? Tidak. Proyek tidak ya, lebih mudah ya. Jadi kamu, apa yang kamu ketahui dari pembuatan proyek itu? Bisa enggak? Bisa. Bisa mengetahui lampu. Rangkaian apa? Lampu. Seri dan para. Para. Terus apa lagi? Apa lagi ayo? Bisa. Nah, apa? Bisa rangkaian campuran. Iya, rangkaian campuran. Apa lagi? Dari video tersebut apa yang kamu pahami materinya? Yaitu kalau rangkaian seri bagaimana lampunya? Lebih terang atau lebih redup? Terang. Sedangkan kalau rangkaian paralel? Lebih berjuang. Terus apa kalau perbedaan antara seri dan paralel? Kalau seri yang dibutuhkan kabelnya bagaimana? Lebih banyak apa lebih sedikit? Sedikit. Sedikit. Sedangkan kalau paralel bagaimana? Lebih banyak. Ya. Nah, apa keuntungan dari seri dan paralel? Kalau paralel bagaimana? Satu lampu mati, yang lain ikut mati atau tidak? Tidak.
tidak ikut mati. Ya, karena tadi Pak Bobi perhatikan kelompok terbaik akan mendapat reward. Kita jatuh pada kelompok berapa ya? Yuk, berapa? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Karena kelompok 2 sudah baik, Pak Guru akan memberikan permen ya. Jadi satu orang mendapat 2. Sekarang untuk kelompok terbaik yang kedua jatuh pada kelompok berapa ya? 3. 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Karena kelompok 3 sudah baik, Pak Guru akan membagikan. Kelompok 1 kecewa apa enggak? Ya, tapi harus semangat. Karena semangatnya bagus, Pak Guru akan memberikan. Satu ya. Ya. Sekarang Pak Guru akan menilai untuk evaluasi yang kalian kerjakan ya. Sebelum kita pulang ya. Bagaimana untuk pelajaran hari ini? Apakah senang? Senang! Apa yang kamu pelajari hari ini, anak-anak? Tentang listrik, apa lagi? Lampu! Lampu! Iya, jadi kita mendapatkan pengetahuan baru ya, bahwa semua rangkaian itu sangat berguna ya, dan banyak manfaat. Nah ya, jadi pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Ya, kalau sangat menyenangkan kita untuk tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati minyak orek. Jadikan setiap tempat sebagai sekolah.
dan jadikan setiap orang sebagai guru. Jadi kalian tidak boleh untuk selalu apa? Berhenti untuk mencari ilmu. Ya, siapa saja ya, dimanapun kamu berada, itu adalah sekolah, dan siapapun itu adalah guru kalian ya. Nah, boleh orang tua, terus teman dari orang tua, itu adalah jadikan semua orang atau setiap orang adalah guru ya. Ya, baiklah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas bab empat itu tentang apa, Nana? Kelompokan ya. Nah, untuk itu sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Coba dipimpin. Doa akhir majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Beri salam. Pak, tadi ya.